kamu harus janji. Pokoknya mah rumah saya adalah rumah pertama yang harus kamu kunjungi. Kalau bisa mah besok kita bisa buka puasa bareng, terawih bareng. Kenapa pakai telur? Ada telur? Ada, ada. Telurnya ceplok, cuman jangan setengah matang, medium well, 360 derajat mulutannya, oke? Okay? Iya, iya. Bentar ya. Emang muat? Muat dong, kan dimasukin kamu. Alas apa? Kok bakunya gak dimakan sih? Sini-sini. Enak banget ya. Kalau makan berdua sama opo tuh kayak nikmatnya nambah 100% gitu. Ini gak habis. Kalau gak suka bilang, biar tes habis ini. Barbar juga selera makan lu. Kenapa sih? Kok ngeliatin tasnya mulu? Kalau opa ngeliatin tasnya mulu, ntar opa bintitan loh. Opo, kalau kayak gitu kita sama-sama bintitan. Emang jodoh tuh gak kemana ya? Kayak bintitan aja kita barengan. Apalagi kalau kita saling sayang. Gun, udah ya Gun, kita jangan bikin kecewa lagi, kolong sama warga. Mereka semua udah percaya sama kita. Selama Kevin masih ada di sini, mana bisa kita tenang, Dean? Ya itu bener, Dean. Gun, walaupun Kevin nyolot, seharusnya kita gak nyolot juga. Kita gak boleh balas kayak gitu. Apalagi ini bulan suci Ramadan. Gak asik kamu, Dean. Masih, Dean. Gun, mau kemana kamu? Kalau kayak gini mah urusannya kelar-kelar, ini masalah sama Kevin. Gun. Cuk, kamu tadi keren banget tuh. Asli, aku gak pernah lihat yang kayak gitu. Masih kerenan Pak Ustaz. Karena Cuk emang jago, Raka. BMX bisa. Terus badminton jago. Silat juga keren. Bener banget. Apalagi yang pas Cuk nendang kayak gini nih. Bah! Bah! Raka. Hampir aja menjata. Bangun. Lagian sih gaya-gayaan, nendang-nendang sambil sepeda. Karena aku cuma meragain aja. Gak nyangka kalau mau jatuh. Itu gak ada Ucup, jadi gak jadi. Makasih ya. Cup, nanti aku ikutan ya, aku belajar silat. Jadi kalau Brian mau ngapain-ngapain, tinggal gitu aja. Aku juga ya, Cup. Boleh kok, kan terbuka buat seluruh warga kampung Ciherang. Tapi harus sering diingat, silat teh bukan buat gaya-gayaan, tapi buat bela diri kalau kita lagi kedesak. Tuh Raka, dengerin. Niat kamu tadi udah jelek, harus diubah. Ya. Nah, terus ada yang dikit lagi. Silat teh bukan buat nyakitin orang, tapi bisa buat nolongin orang. Yaudah deh, kita pulang duluan ya. Oh yaudah, makasih ya Cup udah nganterin. Duluan ya Raka, Ucup. Dadah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Raka. Tunggu deh Cup. Aku mau minta sepatu deh. Apa? Boleh gak balapan? Kan aku mau ngalahin kamu. Boleh kan? Boleh aja. Boleh. Yuk. Ayo gue. Jangan curang. Bang. Yaudah tuh kalau gitu mah. Tas, Juragan Tora teh kan mana ya? Juragan Tora baru aja balik, Kang. Selamat dia. Kalau nggak telat mah dia udah nggak selamat pasti tuh. Emang kenapa, Kang? Enggak. Ini Tar, kamu teh kapan tuh main-main ke rumah saya? Hah? Udah lama pisan kamu nggak main ke rumah saya. Tapi kan, Kang, saya baru balik ke kampung ini, Kang. Jadi saya ketemu sama teman-teman lama dulu, Kang. Iya sih, saya juga tahu, ngerti. Tapi pokoknya kamu harus janji. Pokoknya mah, rumah saya adalah rumah pertama yang harus kamu kunjungi. Kalau bisa mah besok, kita bisa buka puasa bareng, terawih bareng, kalau perlu sahur bareng. Iya, insya Allah ya, Kang. Kamu inget nggak, kamu teh dulu hampir tiap hari main ke rumah saya.
nganterin Nesa pulang sekolah, inget kan? Begitu nyampe kita ngobrol-ngobrol sambil makan kembang goyang. Seru kan? Masa kamu lupa, enggak kan? Saya lupa, Kang. Kira-kira Atar udah nikah apa belum ya? Mau saya tanya langsung, takutnya nanti dia tersinggung. Kenapa nggak saya lihat aja jari tangannya? Kalau pakai cincin, berarti udah nikah. Kalau nggak pakai, berarti belum. Jam tangan kamu bagus, Tar. Iya, Kang. Saya pikir ada nyamuk. Kamu nggak pakai cincin nikah? Saya belum menikah, Kang. Alhamdulillahirabbil alamin ya Allah. Enggak, saya juga belum nikah soalnya tuh. Jari manis saya masih polos, enggak ada bekas cincin. Ada juga bekas batu akik nih. Aduh, kapan atuh kamu nikah? Kang, manusia cuma berencana, Kang. Manusia cuma bisa ikhtiar. Jodoh, pertemuan, mati, rezeki, Allah yang tentukan. Manusia cuma bisa berencana, tapi Allah yang menentukan, Kang. Beda ya, kalau Ustadz yang ngomong pasti adem gitu kedengerannya, kayak ubin musola. Coba kalau saya yang ngomong kata-kata bijak, kedengerannya kan kayak mau nagih utang. Astagfirullah. Janji ya, besok ke rumah saya. Kenapa nggak dari dulu aja kayak gini ya? Apa? Cek kamen. Udah, di sini aja. Lah, itu kan rumah lu dikit lagi. Kencana? Ya, soalnya Tasya khawatir kalau misalnya Opa anterin sampai gerbang rumah, ntar Papa ngelihat dari atas jendela ngeliatin kita berdua, terus Tasya dimarahin. Mending kalau Tasya yang dimarahin. Kalau Opa yang dimarahin kan, aku bener sakit hati banget loh. Gimana, Bre? Masih nyambung sih, Pak. Tapi gak diangkat sama Tasya. Brian yakin, Pak. Tasya belum pulang sampai jam segini. Itu gara-gara pengaruh buruknya Ucup sama temen-temennya. Mereka ngajarin Tasya yang enggak-enggak, Pak. Ya udah deh.